Ya, di tipe pertama di sini ada untuk iPad mini 1, 2, 3, 4, dan 5. Di bagian belakangnya di sini terdapat lubang kamera dan lubang lainnya. Di atas di sini ada tombol power dan juga lubang mikrofon dan lubang handsfree. Di sebelah kanannya tidak ada apa-apa. Di bagian bawahnya di sini terdapat lubang untuk speaker, lubang charger, dan sebelah kirinya di sini terdapat lubang untuk tombol volume. Di step selanjutnya memiliki bantalan anti shock. Lanjut ke tipe kedua. Tipe kedua di sini ada untuk iPad mini 4 dan 5. iPad mini 4 dan 5. Di bagian belakangnya di sini terdapat lubang kamera dan juga lubang lainnya di sini. Untuk bagian atasnya terdapat tombol power, lubang mikrofon, dan juga lubang handsfree. Bagian kanannya di sini tidak ada apa-apa. Di bagian bawahnya sini terdapat lubang untuk speaker dan juga lubang charger. Di bagian kirinya di sini terdapat tombol untuk volume dan juga di sini ada lubang lainnya. Di setiap sudutnya memiliki bantalan anti shock. Di tipe ketiga sekarang ada iPad mini 6. Nah, untuk iPad mini 6 ini di bagian belakang ada lubang kamera dan juga di atas terdapat lubang untuk tombol power dan lubang speaker. Dan juga di sini ada tombol volume. Di bagian kanannya di sini tidak ada apa-apa. Di bagian bawahnya di sini terdapat lubang untuk speaker dan juga lubang charger. Di sebelah kirinya di sini terdapat slot untuk stylus pen. Di setiap sudutnya memiliki bantalan anti shock.